Hotman Paris bagi-bagi uang di Facebook tanpa diundi. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Beredar sebuah informasi yang menyebut pengacara kondang Hotman Paris Hutapea membagi-bagikan uang di akun Facebook tanpa diundi. Informasi yang menyebut Hotman Paris membagi-bagikan uang di Facebook tanpa diundi datang dari akun Facebook bernama Hotman Paris Real. Narasi dalam akun Facebook Hotman Paris Real tersebut bertuliskan, "Selamat ya kepada Ibu Ratina, uangnya sudah cair." Dalam caption di dalam video tersebut bertuliskan, "Khusus pengguna BNI, BRI, BCA, saya transfer 50 juta tanpa diundi." Dikutip dari seputartangsel.com dari turnbackhoax.id, informasi yang mengatakan Hotman Paris membagi-bagikan uang tanpa diundi adalah hoax. Lalu akun Facebook bernama Hotman Paris Real diketahui merupakan akun palsu. Faktanya Hotman Paris melalui akun Instagramnya @hotmanparisofficial pada tahun 2020 lalu mengunggah pengumuman bahwa dirinya tidak membagi-bagi uang di Facebook. Hotman tidak pernah buat pengumuman bagi-bagi uang di FB atau manapun. Ini hoax, tulis Hotman Paris di akun Instagramnya. Ironinya, akun Facebook tersebut telah mendapat 7.000 lebih like dan juga 1.000 share. Hati-hati terhadap akun Facebook atau TikTok yang mengatasnamakan publik figur yang mengaku membagi-bagikan sejumlah uang. Jadi kesimpulannya, Hotman Paris bagi-bagi uang tanpa diundi di Facebook merupakan kategori konten menyesatkan alias hoax.